pada mimbar upacara, pasukan disiapkan. Peringatan detik-detik proklamasi. Sarana pertanian, perkebunan berupa pembuatan embung 8 unit yang tersebar di desa Kedateke, Watkawula, Kalimbutilu, Lembu, Desa Velima, Desa Mataloko. Keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumba Barat Daya sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam input proses dan output pendidikan. Kualitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Sumba Barat Daya belum memadai berdasarkan data pada tahun 2019. Terdapat 331 ruang kelas, dari jumlah tersebut 600,5 ruang kelas yang layak dipakai dan 39,5% ruang kelas dalam kondisi rusak sedang berat. Untuk mengatasi hal ini, pada tahun 2019 Kabupaten Sumba Barat Daya mengalokasikan dana alokasi khusus untuk pendidikan sebesar 71.032.400.000 dan pada tahun 2020 telah dianggarkan sebesar 42.197.540.000. Harapan kita pada tahun 2021 perolehan dana alokasi khusus bidang pendidikan jauh lebih besar, hingga dengan anggaran yang tersedapat meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Saat itu juga saat ini kita sedang melakukan pembenahan data pokok pendidikan dan setiap satuan pendidikan. Hal ini perlu dilakukan karena Dapodik merupakan acuan utama dalam proses pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, kebijakan pembelajaran dari rumah mengalami sejumlah kendala yang dihadapi oleh satuan pendidikan di Kabupaten Sumba Barat Daya, antara lain keterbatasan jaringan internet, infrastruktur teknologi, informasi sekolah yang belum memadai, dan keterbatasan kemampuan guru dan tenaga pendidikan dalam pelaksanaan pembelajaran daring, sehingga kondisi sini mengakibatkan kurang optimalnya pembelajaran dari rumah,
Mengatasi hal ini, pemerintah Kabupaten Sumber Daya melakukan terobosan program belajar di sekolah dalam skala terbatas dalam melaksanakan protokol kesehatan. Tahun ini pemerintah Kabupaten Sumber Daya mendapatkan bantuan dari pemerintah Korea yang dilaksanakan oleh Korea International Corporation Agresi melalui Akses Project yang bekerja sama dengan UNDP berupa pembangunan PLTS yang terletak di Desa Ekapata, Kecamatan Wewau Tengah, Desa Danggamangu, Desa Dikira, Desa Matawai Lima, Kecamatan Wewau Timur, dan Desa Milaate, Kecamatan Wewau Selatan. PLTS yang dibangun tahun ini menjangkau 520 rumah warga yang terletak di perkampungan desa-desa terpencil. Peserta upacara dan seluruh masyarakat Sumba Berdaya, peserta upacara dan seluruh masyarakat Desa Noha yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kepada kita semua, mari secara terus menerus kita jaga semangat persatuan, kebersamaan, meningkat jiwa patriotisme. Kita dalam setiap ruang pembangunan mengevaluasi kembali berbagai hal yang telah diperbuat dan selanjutnya melakukan berbagai perbaikan demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya juga berpesan kepada kita semua dalam pandemi COVID-19 untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam situasi sekarang ini kita harus tetap produktif, tetap aman dari COVID-19. Melalui kesempatan ini, atas nama pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kita peserta upacara dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada pimpinan peserta upacara, istimewa anggota DPR RD, aparatur sipil negara, dan seluruh elemen masyarakat. Pengabdian dan komitmen kita bersama untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat demi kemajuan negeri. Loda be meringi, Pak Dabe Malala tercinta. Tak lupa juga saya menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya pada seluruh petugas TNI Polri yang selama ini menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan teristimewa bagi seluruh anak-anak yang begitu semangat dengan panas Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Dirgahayu negaraku, dirgahayu bangsaku, dirgahayu Republik Indonesia tercinta, merdeka. Sekian dan terima kasih. Bupati Sumba Barat Daya Cornelius Kurimete.
upacara selesai, komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Tanpa penghormatan, masing-masing pasukan memperoleskan barisannya. Laksanakan. Persembahan dari. Masalah tarian, masalah tarian, tarian. Thank you.